شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. عايزة gimana rasanya makan roti? Subhanallah. Nah, teman-teman, anak muslim itu juga harus makan yang sehat dan halal, betul? Sekarang kamu sih mau tanya, ini roti termasuk makanan halal atau haram? Halal. Halal atau haram? Halal. Oke, halal. Boleh dimakan nggak? Boleh. Teman-teman, kalau mau sehat, makan makanan yang halal. Supaya badan kita kuat dan sehat. Di antaranya ini yang dimakan. Roti apa nih? Satu lagi roti apa? Dan mudah-mudahan teman-teman semua menjadi orang muslim yang kuat dan sehat dengan makan dan minum yang halal, betul? Demikian dari teman-teman Alwi dan Islamic School Bekasi. Syukran ya.